Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Umpan ikan mas dadakan, umpan ikan mas tergacor ya sobat. Yuk tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Bahan yang pertama kita punya Deho, saya beli eceran 7.000 ya sobat ya. Ini kurang lebih 50 gram sobat. Insya Allah umpan ini untuk mancing siang ataupun mancing malam kacor ya sobat ya. Karena kita main murnan jadi mainnya amisnya aja sobat. Yang berikutnya kita punya 3 butir telur puyuh ya sobat ya, kita gunakan kuningnya saja sobat ya, 3 butir semua. Umpan ini full amis ya sobat ya, karena kita tidak menggunakan esen. Saya akan mancing paket lembah kecil-kecilnya sobat ya, tiket cuma 70.000. Untuk bahan yang berikutnya kita punya keju krep mini ya sobat ya. Kita gunakan cukup 1/4 bungkusnya saja sobat ya. Ini sudah saya belah-belah sobat. Jadi nanti aromanya tuh amis gurih ya sobat ya. Insya Allah ikan babon ikan rame juga ikut makan ya sobat. Untuk bahan selanjutnya kita santan kara ya. Kita gunakan kurang lebihnya 3 sendok makan saja sobat ya. Untuk banyak selanjutnya seperti biasa kita punya umpan island saja, umpan KS ya sobat. Ini harganya murah, cuma Rp5.000 sobat perbungkusnya.
Seperti biasa ini sobat ya, ini bukan asin sobat ya, tapi ini biosolar untuk mesin diesel ya sobat ya. Ini fungsinya sebagai penguat aroma dan pengawet umpan agar tidak mudah basi ya sobat ya. Kita gunakan cukup satu tetes saja sobat. Bila sobat punya esen silahkan gunakan esen sobat ya, sesuaikan dengan takarannya saja sobat, dosisnya saja. Dan untuk pengerasnya kita gunakan telur penyu ya sobat ya. Kalau tidak ada telur penyu mungkin biasa juga tidak apa-apa ya sobat ya. Umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya, karena saya udah tes di air coklat, air hijau juga masuk ya sobat ya, untuk mancing siang ataupun mancing malam juga masuk ya sobat ya. Dan penggunaan kroto bebas ya sobat ya, ini saya cuman beli Rp5.000 sobat krotonya, mungkin kalau lebih banyak lebih bagus ya sobat ya. Ini masih bagus krotonya, jadi nggak perlu air panas ya sobat ya. Saya punya tekan begini aja. Oke sobat, media umpan sudah siap ya sobat. Yuk kita langsung mancing saja sobat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.